Halo teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Ya, kali ini kita lagi ada di daerah Cipondo, Tangerang. Kita mau icip-icip warung makan Sunda nih. Namanya adalah Bumi Sadayana. Ini di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari ya teman Dolan. Nah, ini benar-benar pinggir jalan raya gitu, Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, jadi gampang banget kalau mau ke sini, nggak usah masuk-masuk mana-mana ya. Ini lumayan menarik sih rumah makan Sunda ini, karena kita lihat di depannya ada tulisan itu tuh, gratis sayur asem setiap hari seumur hidup. Buat penyuka sayur asem, nah pasti kan tertarik lah ya melihat jargonnya itu. Oke, kita parkir mobil ya. Di sini lumayan luas parkirannya, dan kemudian kita masuk dulu ke area restorannya, Wilujeng Sumping Bumi Sadayana. Oke, ternyata restorannya ya seperti ini ya teman Dolan, jadi nggak ada masuk-masuk lagi. Memang satu kotak inilah ya area tempat makannya. Kan biasanya kalau restoran Sunda kadang-kadang ada saung di mana, ada taman-taman gitu kan. Nah, kalau ini sih enggak ya, karena memang rupanya lahannya ya memang di sini, sekotak ini, tapi dia memberikan variasi, ada saung-saung di kiri dan kanan. Jadi jejeran saung gitulah teman Dolan, kalau pengen lesehan itu ada pilihan. Nah, dan lebih private kan kalau misalnya kayak saung-saung begini, walaupun memang pembatasnya ya itu ada papan begitulah ya, antara satu space dengan space yang lain untuk lesehan. Nah, ada juga saung yang dari bambu begitu ya. Nah, di bagian tengah juga cukup banyak tempat duduk yang tersedia begitu ya, tapi sepertinya yang favorit sih saung-saung lesehan itu. Kalau saungnya penuh kayaknya baru deh yang bagian tengah ini bakal terisi penuh. Oke, kita lihat-lihat dulu. Nah, ini ada station yang untuk minuman atau sejenisnya ya. Dan di sini sistemnya adalah kita pilih dulu nih lauk-lauknya. Kita pilih mau tahu, tempe, ayam, ikan begitu, udang juga ada, atau aneka sayur. Nah, nanti kita minta digoreng gitu misalnya. Nah, kita kan ada salfok sih dengan lalat-lalat yang berterbangan, tapi untungnya ditutup sama plastik begitu ya, dan petugasnya sigap jaga-jaga dengan kayak raket nyamuk gitu. Semoga segera teratasi lah ya masalah perlalatan ini, walaupun ditutup gitu kan tetap agak kurang nyaman. Nah ya, aneka pilihan makanan ada, dan kita selain boleh ngambil lalapan, ini juga kita bisa ambil sayur asem sendiri. Nah, ada dua wadah gitu, tapi kita lihat sih semuanya pada kosong gitu ya teman Dolan. Udah tinggal dikit lah pas kita datang ke situ sih ya, tuh kita udah sampai dasar gitu, padahal kan wadahnya gede mau dalam. Nah, tapi ya masih ada, bukan yang nggak ada, mungkin bisa lebih cepat untuk nge-refillnya lagi si sayur asemnya, karena kan itu salah satu yang menarik ya. Nah, kemudian di meja-meja itu disediakan sambal gini nih, langsung di wadahnya gitu, wadah batunya. Ada sambal yang merah dan sambal yang hijau, dan dua-duanya itu pedes. Nah, itu kita ambil beberapa macam lalapan ya teman Dolan. Lalapannya kita bisa pilih-pilih sendiri ya, dan kita juga pesen pepes ayam nih, pepes ayam, dan yang digoreng-goreng itu ada nila, tahu,
empal gitu-gitu. Nah ini sayur asemnya nih, hasil menciduk-ciduk sampai dasar. Ya lumayan kental juga ya, karena memang udah sampai bawah gitu ya, kita juga pilih-pilih. Nah nilainya kan digoreng lagi jadi garing lah. Kita juga pesan oncom. Ya untuk rasanya ya, ya seperti pada umumnya nila goreng dan pepes dan lain-lain sih teman Dolan. Jadi kalau pengen makan-makan di sini ya banyak pilihan intinya gitu. Nah terus kita juga sempat ngelihat gratis es krim kalau kasih ulasan yang baik di Google ya, dan itu es krimnya ya lumayan salah satu cara untuk menarik pengunjung ya. Tapi waktu itu sih kita nggak minta gratis es krimnya, kita cuma makan aja. Baiklah teman Dolan, itu dia video kita kali ini, semoga menambah informasi buat teman Dolan semua. Bye bye.